Tim gabungan dari kantor SAR Gorontalo, TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat terus mencari penambang emas yang menjadi korban peristiwa tanah longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulapolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Ponepolango, Gorontalo. Data sementara menunjukkan jumlah korban 104 orang, dengan perincian meninggal dunia 12 orang, korban selamat 44 dan masih dalam pencarian 48 orang. Pencarian korban dan evakuasi dilakukan secara manual, karena jalan menuju lokasi tambang yang dapat dilalui dengan motor hanya sekitar 8 km dari posko induk dan 15 km berjalan kaki. Kepala Kantor SAR Gorontalo Herianto, Senin 8 Juli mengatakan, korban meninggal dunia dan luka harus digotong dari lokasi longsor menuju posko 1 dan dibawa dengan tandu atau motor menuju posko induk di Desa Tulapolo. Situasi di atas seperti yang saya sampaikan sebelumnya terkendala dengan cuaca karena di atas menurut informasi dan laporan dari anggota kami yang sudah di atas terkendala dengan cuaca yaitu curah hujan mulai dari pagi sampai sore tadi masih diguyur hujan. Salah seorang penambang yang selamat setelah tertimbun selama 8 jam dalam lubang tambang, Novrianto Suleman, mengaku ia dan rekannya tertimbun saat sedang menambang pada Sabtu 6 Juli pukul 23.00 WITA. Torang pas mau keluar, cuma DP mulubang kan memang sudah tertimbun kemari. Jadi, sepasrah. Pokoknya, kurang mau tunggu bantuan. Karena torang pikir, insya Allah pagi paling dorang mau ada yang mau kasih selamat. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian pada Selasa 9 Juli pagi, mengingat hujan yang masih mengguyur wilayah itu, serta kondisi medan yang cukup sulit untuk dilalui. Dari Kabupaten Ponepolango, Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.